Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bisa memperkenalkan diri? Nama saya Mr. Tuek. Ya. Ini Bapak. Ini kiosnya namanya apa Mas? Kiosnya namanya Jipo Beat Shop. Wah, saya lihat tadi barangnya lengkap Mas ya. Ya, alhamdulillah. Ada lumayan. Ada pakan ayam, ada pakan kucing, sangkar, burung-burung juga tadi luar biasa banyak. Dan tadi produk Ebo Jaya luar biasa, komplit Mas. Alhamdulillah. Ini buka usaha tahun berapa Mas? Buka usaha mulai kemungkinan baru 5 tahun. 5 tahun? Ya. Tapi dulu seperti ini apa masih belum seperti ini Mas ya? Awal kali berdagang, membuka. Berdagang cuma kecil-kecilan aja Mas. Tapi akhirnya bisa seperti ini Mas ya? Berarti dulu awal buka kios belum seperti ini Mas ya? Masih kecil-kecil, cuman ya sekedar ya. Pokoknya ada dan sekarang bisa berkembang seperti sekarang Mas. Nah, itu rahasianya apa Mas? Rahasianya ya tekun aja. Tekun, telaten Mas ya? Iya. Dan tidak mengecewakan pelanggan. Iya. Istilahnya kalau barang dikit-dikit ada semua. Berarti dikit ada semua. Punya. Dan harganya juga tidak terlalu tinggi, yang penting perputaran uang cepat. Iya. Termasuk produk Ebo Jaya juga Mas ya? Iya. Tadi saya lihat komputer apa aja Mas tadi? Bisa sebutkan yang ada tadi. Banyak sekali pokoknya. Yang ada Milti, Krisi, Ebot, Tutut, Saset. Tutut, Saset ya tadi ada. Banyak Mas. Tutut. Pakai Ebot Jos, Ebot Fit, Ebot Strong. Semuanya ada Pak ya? Semuanya insya Allah. Untuk apa Mas? Untuk produk Ebot yang paling laris Mas? Apa Mas? Saat ini? Makanan, obat atau? Ya pokoknya untuk makanan apa gitu. Hampir semua produk Ebot. Banyak yang nyari ya? Iya. Dan untuk vitamin juga? Untuk vitamin semua juga, terutama Ebot Fit, Ebot Jos. Itu laku keras Mas ya? Itu yang laku keras. Soalnya banyak yang pakai pemain, apalagi lo Mas juga sudah mulai lagi Mas ya? Iya. Nah, terus itu Mas, suka dukanya dalam berdagang dan membuka kios apa Mas? Suka dukanya apa? Ya pas kalau lagi sepi Mas. Iya, ya kabe Mas, ya, semuanya pasti gitu kalau sepi. Maksud saya, dulu apa ada kendala waktu pertama kali? Ya pertama kali ya modal. Modal? Berarti ini ngerintis dari kecil Mas ya? Maksudnya dari toko yang kecil Mas ya? Yes, dari mulai nol. Dan sekarang besar seperti ini. Dan saya tadi lihat juga banyak pedagang yang ngambil langsung satu paket. Banyak langsung satu paket gitu Mas. Belajar grosir. Tadi kecil-kecilan. Tapi yang penting perputaran uangnya cepat lah ya. Untuk omset Mas? Untuk omset. Lumayan gitu ya. Lumayan lah Mas. Pokoknya cukup buat anak istri. Ya, pokoknya cukup buat anak istri dan juga untuk mengembangkan usaha gitu Mas. Ya, terutama produk Ebot yang membuat laris manis. Laris manis Mas ya? Ya. Nah itu perputarannya Mas juga cepat Mas tadi. Perputarannya produk Ebot lumayan cepat. Jadi katakannya dapat barang nggak lama? Nggak lama langsung habis. Dan anu Mas, maksudnya untuk di sini Mas, tadi kan saya lihat banyak burung juga jualan burung. Burung yang paling banyak dicari apa Mas? Kalau sekarang soalnya di sini mengutamakan burung kecil-kecil, burung master-master. Burung masteran Mas ya. Apa Mas yang sekiranya laris manis di pasaran saat ini? Tren 2020 ini? Tren 2020 saat ini ya mungkin burung kecil-kecil gitu. Burung gelatik. Oh kecil-kecil buat pasteran bu, gelatik batu itu ya? Gelatik batu. Beranjangan? Tadi ada? Beranjangan, SRDC. SRDC. Nah, terus itu Mas? Jenis perenjak. Terus untuk harga Mas, kisaran berapa Mas untuk katakanlah burung beranjangan? Burung beranjangan baru hari ini harganya mulai naik. Ya, soalnya harga ambiokan 200.000. Sekarang? Sekarang. Iya Mas, soalnya lagi in. Ya, lagi tren masalah kena lockdown. Iya, soalnya kan ya. Barang dari sana masuk ke Jawa katanya susah. Ya. Sedangkan burung beranjangan kan dari NTT kalau nggak salah. Ya, dari Sumatera. Dari Sumatera. Terlalu banyak bakul. Dan istilahnya banyak yang permintaan banyak, tapi stoknya kurang. Tidak ada. Ya. Jadi harganya naik. Mas, untuk sangkar lovebird Ebot Mas, gimana Mas?
sangkar lab ebot ya lumayan lah, lumayan laku. Masalahnya ya, kondisi lubang kan belum jalan, tapi kan ya lumayan lah. Lumayan untuk sekarang. Lumayan untuk sekarang. Soalnya laku kerasnya kan bulan-bulan kemarin. Bulan-bulan kemarin sebelum ada sebelum pandemi. Ada pandemi. Tapi setelah pandemi ya. Ya, agak berkurang. Tapi kemungkinan ini besar lomba sudah akan mulai kembali Mas ya. Nah, kemungkinan lihatnya mulai terlihat nah, lagi. Nanti ini tokonya ini nanti full ini. Ya. Full stok barang. Soalnya kemarin ya mungkin mau nyetok barang agak banyak, khawatir berisiko juga Mas ya. Berisiko. Karena pandemi. Ya, takutnya kan ya. Ya begitulah. Lebih baik kalau perburungan sudah ramai ya, semua apa? Produk di maksudnya sangkar atau apa? Lebih dilengkapi. Istilahnya main aman lah. Iya. Ya udah Mas, terima kasih. Oke. Atas wawancara singkatnya. Semoga kedepannya toponya semakin berkembang dan usahanya semakin lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.